lagi yang bisa menikmati hidupku selain kebahagiaan aku happy happy. Henry, Henry kenapa seperti ini? Apa? Cukup kak. Ini bukan urusan kamu, ha? Suka-suka aku mau mabuk, mau ngapain. Yang penting ada duniaku. Hanya inilah yang sayang sama aku, botol inilah tidak, yang membantu. Cukup kak, kakak sadar. Kamu gak usah sok nasihatin aku, kamu tuh wanita bau kencur. Tidak, kakak harus dengar saya. Kakak tuh punya apa? Tuhan. Sudah cukup kak, belum ini tidak bisa membahagiakan kakak. Apa sih? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membahagiakan kakak. Cukup kak, cukup. Sudah cukup. Sudah kak, ini tidak bisa membahagiakan kakak. Tuhan itu ada di hati kita kak. Di hati kita. Kakak harus sadar bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita, kak. Bukan karena wanita itu kakak seperti ini, tapi karena kakak. Kakak tidak sadar. Kamu yakin Tuhan Yesus mau memaafkan aku? Sementara ini aku sudah banyak berbuat kesalahan, berbuat anarkis, angkara murka yang sudah pernah aku lakukan selama ini. Cuma gara-gara wanita iblis itu. Kakak harus yakin, kita harus ke gereja bertobat, kak. Apakah gereja mau menerima aku? Aku nih kotor. Aku tidak, nih kotor. Kak, tidak. Tuhan Yesus tidak memandang siapapun untuk bertobat, kak. Kakak harus ikut saya. Saya akan berdoa untuk kakak. Mari kita berdoa. Amin. Kakak harus percaya, kakak harus sadar bahwa Tuhan Yesus mencintai kakak. Aku memang selama ini jauh dari Tuhan Yesus. Tidak kak. Aku tidak pernah dekat sama Tuhan Yesus. Selama ini yang ada dalam hati dan pikiranku hanya kegalauan, kesengsaraan gara-gara seorang wanita iblis itu. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Ria. Sebelum terlambat. Oke, Ria. Ria, apa namanya? Kamu langsung datang gitu ya. Langsung datang duduk di sini, langsung kamu ya pokoknya seperti yang aku bilang tadi ya. Oke. Kamu dari sana. Oke, kamera ada backlight kan? Ya, kamera esa. Sudah, Kak, sudah. Di dunia ini saya punya hanya Kakak. Enggak ada orang lain. Matanya kok nyala? Apanya? Menderita. Ria, begitu aku mau anukan ini, kamu langsung, pokoknya kamu bersikeras gimana caranya lah supaya aku tuh tidak meruangkan. Kamu berusaha ngambil ini untuk lempar pecahnya. Jangan lempar. Pokoknya berusaha supaya aku tidak minum gitu. Kau pegang tanganku apa gitu kan ya? Pokoknya kamu tuh agresif gitu ya. Enggak kan? Bukan karena wanita itu. Kakak